الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kata Allah fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, dan ingatlah kalian kepada aku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepada aku, jangan kalian kufur, ya, syukuri nikmat, jangan kau ingkari. Nikmat secara umum itu adalah segala macam kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, ya, dan tercapainya segala apa yang dituju. Jadi sedangkan kenikmatan hakiki itu adalah segala macam hal yang terkait dengan kemuliaan, tentu kebahagiaan dan keselamatan kelak di akhirat, pemirsa. Adapun kenikmatan dunia, ya, kenikmatan dunia, apa yang terkait dengan kehidupan dunia tidak terhubung dengan kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Itu dikatakan nikmatnya ala sabilil majaz, ya. Bukan perkara asli. Nah, ternyata banyak orang hari ini berebut dengan sesuatu yang tidak asli, pemirsa. Mengejar kenikmatan dunia tetapi mengabaikan kenikmatan akhirat. Ya. Mengejar kemuliaan dunia mengabaikan kemuliaan akhirat. Dan modalnya juga beda jalannya, pemirsa. Kalau kemuliaan dunia itu orang dimuliakan, dihormati, disegani, banyak pengikutnya, biasanya gak jauh-jauh ketika dia punya jabatan, punya harta. Gitu. Selesai jabatannya, berkurang hartanya, maka penghormatan orang juga berkurang. Itu dunia. Sedangkan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan akhirat itu terletak di dalam apa? Ketakwaan. Ya, hari ini banyak manusia mengejar kebahagiaan, kenikmatan yang semu dengan terus mengejar harta dan jabatan, lupa dengan kebahagiaan yang sebenarnya, memperbaiki iman, memperbaiki amal, ya, memperbaiki pola pikir, ya. Karena sesat itu bukan cuma tersesat dalam perbuatan, pemirsa, sesat dalam pemikiran itu, ya. Ada muslim, ada ngaku muslim tapi pengen bebas jadi muslim liberal. Itu sesat pemahaman tuh, ya. Bisa jadi nanti terjerumus ke dalam sesat akidah. Segala sesuatu, ya, yang akan bisa menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat, ya, membantu untuk mewujudkan itu, maka dialah kenikmatan yang sesungguhnya. Ini Thalabul Ilmi juga itu kenikmatan yang luar biasa, pemirsa. Tapi hari ini umumnya orang nggak melihat Thalabul Ilmi ini sesuatu yang istimewa. Ya, istimewa tuh kalau dia lihat apa, ya, kemegahan aja, harta, tahta, wanita, ya, Toyota, kuota, yang kayak begitu. Insyaallah ngaji itu udah. Banyak orang nggak semangat. Mungkin karena balasan dan pahalanya nggak ditampakkan begitu, ya. Padahal luar biasa. Saya dengan anak santri beberapa waktu lalu tuh membahas tentang keutamaan ilmu. Orang yang mengajar dan orang yang diajar belajar ilmu yang fardu ain, gitu, ya. Masya Allah, itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang basah dan yang kering, termasuk hatal hitan fil bahar, sampai seluruh ikan yang ada di samudra di seluruh dunia memintakan ampun, mendoakan derajat yang tinggi untuk orang yang belajar ataupun mengajar. Ini kan persoalan iman, pemirsa, ya, pemirsa. Persoalan iman. Karena zaman ini termasuk yang parahnya adalah krisis iman, maka itu nggak kelihatan. Ya, dia baru percaya kalau udah kelihatan sama mata.
Kalau cuma diinformasikan oleh oleh ayat, dikabarkan oleh hadis, terus nggak kelihatan sama mata, orang nggak percaya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ya Rabb, betapa krisisnya hari ini ya umat manusia terhadap ayat, terhadap hadis. Dengan ayat Allah nggak percaya loh, dengan hadis Nabi sudah nggak percaya, sudah begitu ngakunya muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pemirsa rahimakumullah, semangat ngaji ya, semangat ngaji, karena dari ngaji ini akan melahirkan pemahaman ya, membentuk pemahaman yang sahih sesuai dengan hukum Allah. Sekaligus juga dengan ngaji itu akan bisa meruntuhkan pemahaman-pemahaman ya, keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan atau sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Dari ngaji awalnya pemirsa.